ciri-ciri yang ada pada Wahabi. Yang ini yang menyebabkan ada timbul masalah di sini. Iaitu pertama, mereka dalam memahami dalil kerap memahami secara zahir yang tak kena tempat. Kita nak faham Quran hadis ni, ada masanya kena faham secara zahir, ada masanya makna yang zahir tu tak sesuai. Saya bagi contoh mudah dalam bahasa Arab. Satu orang Arab berkata, ra'aitu asadan, saya telah melihat seekor singa. Makna yang zahir daripada perkataan asad, iaitu singa, binatang. Kita kena faham macam tu. Kalau orang tu kata saya lihat singa, maka binatang. Makruf lah singa tu macam mana, ya. Dia jenis keluarga cat, ya. Cat, tapi bukanlah macam cat di rumah tu. Jangan buat buat jinak-jinak, ya. Ini binatang buas, geraja rimba. Tetapi kalau orang Arab bercakap, kata dia, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar, saya telah melihat seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Boleh tak difahami dengan makna yang zahir bahawa binatang? Jelas tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Kerana ada indikasi bahawa makna yang zahir tidak dikehendaki. Bila dia kata berkhutbah atas mimbar, mustahil binatang singa berkhutbah atas mimbar. Yang boleh berkhutbah atas mimbar siapa? Manusia. Manusia yang berkhutbah atas mimbar. Habis kalau manusia yang berkhutbah atas mimbar, kenapa dikatakan singa? Kerana ada persamaan dengan singa. Mungkin orang yang berkhutbah tu garang orangnya. Dia bercakap itu misalnya berani seperti singa. Dia tak kisah mana yang tak betul, belah kiri ke belah kanan, dia tegur misalnya. Wah, macam singa. Jadi, dalam keadaan dia mengatakan, saya melihat seekor singa berkhutbah atas mimbar, maka makna yang zahir tidak dikehendaki. Demikianlah Quran hadis, ada kalanya tidak boleh difahami secara zahir kerana ada dalil-dalil yang lain, maka yang itu biasanya Wahabi gagal. Dia masih nak ikat dengan zahir juga, memaksakan makna yang tidak sesuai dengan keseluruhan nas Quran dan hadis. Textualis lah, kita panggil textualis atau dalam bahasa Arab zahiri. Tapi ini zahiri yang lebih teruk, kerana zahiri hatta dalam perkara akidah. Yang kedua, ciri-ciri Wahabi, biasanya mereka keliru makna tauhid dan syirik. Sehinggakan orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, didakwa bertauhid. Orang musyrik pun ada tauhid, kata dia, tapi tauhid jenis tertentu. Sebaliknya orang-orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, yang sembahyang, yang puasa, yang haji, pula dituduh musyrikun. Saya baru dapat label musyrik sebab saya berkuliah di Perak baru ni. Saya bentangkan tentang ahli sunnah wal jamaah, apa beza dengan Wahabi. Ada satu orang dia hadir, rupanya dia minat fahaman Wahabi. Okeylah, minat tak ada masalah lah, itu biasa. Dan saya buka sesi soal jawab, tak ada soalan dari dia. Tapi balik ke rumah, dia terus posting dalam Facebook. Dia kata ni penceramah ni penceramah yang musyrik, yang sesat. Jadi ini ciri-ciri Wahabi. Dia mudah menyesatkan orang Islam yang tidak sepandangan dengan dia. Yang kedua, dia keliru makna sunnah dan bid'ah. Daripada satu sudut, kita setuju dengan Wahabi kerana kita itu berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan menolak bid'ah. Kita setuju. Tetapi mereka keliru apakah makna sunnah sehingga sunnah itu jadi sempit. Lalu benda-benda yang masih termasuk dalam payung sunnah dianggap bid'ah yang sesat. Dan mereka keliru makna bid'ah sehingga mereka tidak menghiraukan bahawa para ulama' membahagikan bid'ah secara asas kepada hasanah dan sayyi'ah. Ada perkara baru yang baik, ada perkara baru yang buruk yang kita telah selesai bincangkan dalam bab pertama kitab yang kita gunakan di sini. Tapi bagi mereka tidak. Bid'ah walaupun baik, sesat juga. Kerana Nabi tak buat.